Baik, sementara itu berbaki hanya sebulan menjelang Sukan Commonwealth 2022, atlet powerlifting para negara Bonnie Bunyi Agustin kini meletakkan sepenuh tumpuan terhadap latihan untuk memperbaiki rekod peribadi di temasya berkenaan. Menurutnya, walaupun diletakkan sebagai salah satu sasaran pingat emas, dia enggan terlalu memikirkannya. Setahu saya dalam sasaran pingat emas, tapi saya tak ambil sangat, takut jadi pressure. Dekat Commonwealth ni saya buat lebih baik daripada personal best sekarang. Pembawa jalur gemilang itu kini dalam fasa terakhir latihan untuk memperbaiki aspek teknik dan jenis angkatan. Bonnie yang merupakan pemenang pingat emas Sukan Paralimpik Tokyo ditemui di Kompleks Kecemerlangan Sukan Kampung Pandan di ketika sesi lawatan Ketua Kontingen Malaysia, Datuk Syahrul Zaman Yahya.